Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video kali ni saya nak unboxing body kit modulo Honda City GN2 V-Spec 2024 punya model. Jadi saya beli dekat Shopee, harga tak lebih RM1,000. Okey, sebelum tu saya ceritakan sedikit tentang body kit modulo untuk Honda City ni. Kalau kita pasang dekat Honda, dia ada dua package lah. Yang pertama, side skirt yang depan kiri kanan dan juga belakang kiri kanan. Dia macam lips . Harga dalam RM1,000 lebih lah. Okey, kalau yang full body kit, termasuklah macam lip depan dua tadi, lepas tu side skirt kiri kanan, kemudian spoiler yang wing type nya, kemudian dia punya depan tu garnish warna hitam lah. Harga dalam RM5,000 lebih untuk original . Jadi korang bayangkan, saya beli dalam RM700 lebih, yang dekat Honda tu jual dalam RM5,000 lebih. Kalau korang add on boleh, maksudnya korang masukkan dalam loan boleh, tapi itulah macam rugi lah. Okey, jadi saya beli, saya akan pasang sendiri. Satu lagi, material dia adalah jenis PP. Okey, jenis PP. Jadi material PP ni jenis yang sama dengan bumper original lah, asal. Okey, kalau yang daripada Honda pun saya rasa guna PP saya tak check, sebab ada yang jual jenis ABS. ABS ni dia ringan sikit, nipis sikit, dia warna putih. Kalau kita langgar benda pun dia mudah pecah juga. Macam PP ni dia susah sikit lah. Ok, jadi jom kita tengok unboxing dan tengok kualiti dia macam mana. Ok, jom. Okay guys, jadi korang dah tengok unboxing body kit untuk Honda City GN2 sedan . Jadi sekarang jom kita tengok satu persatu dia punya finishing sebelum kita nak pasang dekat kereta.
Okey, yang ni adalah side skirt kiri dan kanan. Jadi kalau kita lihat kat sini nampak dia memang menggunakan plastik PP. Okey. Bukannya PU, bukannya ABS. Kalau ABS dia warna putih. Okey, ni bahagian belakang. Okey, di sini ada macam lubang bracket Kita boleh letak bracket. Bila kau beli skirting ni memang dia bagi satu set bracket lah untuk kiri dan kanan. Jadi bracket ni nanti saya akan tunjukkan lah cara pemasangan dia. Okey, bahagian belakang macam ni. Maksudnya dia tak melekat pada body kereta lah. Yang melekat bahagian macam ni. Kalau yang original dia ada macam satu tapak untuk kita letak bracket. Yang ni tak ada Okey. Kita tengok dia punya finishing, dia punya colour. Okey, colour okey. Saya tengok dia punya painting dia memang mantap. Tak ada apa ni, kulit limau macam cakap. Okey, yang ni bahagian depan lah, dekat tayar depan. Ada dua lubang skru. Yang ni nanti kita kena tebuk dekat kereta dekat sini. Dekat sini satu, dekat situ satu, kita akan tebuk lah. Macam saya akan tebuk dulu, kemudian baru pasang skru. Setengah orang dia akan terus pasang skru. Itu pun boleh juga, tapi saya lebih prefer tebuk dulu. Okey. Jadi ni dia, double sided telah diberi, siap tampal. Okey, kiri dan kanan. Okey, sekarang jom kita tengok pula front lip dan juga rear lip. Okey, yang ni pula adalah lips bahagian depan dan belakang Okey, kita tengok yang bahagian depan dahulu. Okey, macam ni dia punya rupa. Ia juga menggunakan material PP, warna hitam, bukannya PU. Okey, sambil tu saya terangkanlah kelebihan PP ni PP ni material dia sama juga macam material asal kereta Okey, ni dia punya double sided yang dia letak. Dia tak ada bracket Tak ada bracket bahagian bawah. Cuma ada dua skru yang korang kena ikat lah. Ni belah kanan, belah kiri lah. Okey, sama. Dia punya painting pun cun. Okey, seterusnya yang bahagian belakang pula. Okey, ni dia bahagian belakang. Ada double side tape yang telah disediakan, material PP juga. Ini pun dia tak ada bracket Dia bergantung 100% pada gum ni dan juga skru yang kita akan tebuk lah dekat sini. Okey, ni bahagian bukaan yang mana skru asal pada bumper tu dia ni lah, dia nampak Okey, macam ni, saya akan tunjukkan. Okey, nampak ni skru asal tadi. Jadi bahagian yang korang kena tebuk mungkin dekat sini lah. Ni pun ada lubang nampak. Mungkin dekat sini. Okey, jadi itu adalah review tentang body kit untuk Honda City GN2 facelift tahun 2024. Itu adalah body kit modulo Saya beli front spoiler kiri kanan, rear spoiler kiri kanan dan juga side skirt, serta dia punya garnish yang dekat bumper depan tu. Spoiler saya tak beli sebab saya tak suka jenis macam tu. Okay guys, jadi for next video saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita pasang body kit tersebut pada kereta. Okay, jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.